Korang pernah dengar tak tentang Doomsday Clock? Secara mudahnya, ia adalah satu jam yang mengira waktu tamatnya dunia. Ia taklah merujuk kepada hari kiamat sebab tak ada siapa yang boleh menentukan secara tepat bilakah akan berlakunya hari kiamat. Tapi Doomsday Clock ini mengira dan meramal bilakah sangat berkemungkinan akan berlakunya satu bencana besar tahap global. Dan bencana itu berlaku apabila jam tersebut mencecah tengah malam. Boleh jadi bencana tersebut adalah pemanasan global yang mungkin membunuh ratusan ribu nyawa. Atau mungkin boleh jadi bencana tersebut adalah saat pertama bom nuklear dilancarkan. Pada tahun 1963, jam tersebut menunjukkan 7 minit ke tengah malam. Pada tahun 2010, jam tersebut menunjukkan 6 minit ke tengah malam. Tapi pada tahun 2020, jam tersebut menganjak kepada 100 saat, kurang daripada 2 minit ke tengah malam. Kita berada dalam satu sengka masa yang paling hampir kepada Doomsday dalam sejarah. Kenapa peperangan global pada masa akan datang ni sangat menakutkan? Manusia kan dah berperang pada sepanjang sejarah kewujudan mereka selama beribu-ribu tahun. Satu sebab adalah kerana peperangan yang bakal berlaku ini adalah dia bakal menjadi tersangat-sangat kompleks dan rumit. Ancamannya mampu muncul secara tiba-tiba, merebak dengan begitu cepat, melebihi apa yang kita boleh bayangkan. Krisis yang bakal berlaku begitu membingungkan, menggerunkan dan belum pun kita sempat untuk sedar dan berfikir apa yang sebenarnya tengah berlaku. Kemusnahan yang sangat-sangat dahsyat telah pun berlaku. Senjata yang digunakan pula bukan hanya membunuh, mereka memusnah, merosak dan membinasakan tanpa prejudis. Mungkin ada benarlah kata Einstein, aku tak tahu senjata apa yang bakal digunakan untuk Perang Dunia Ketiga. Tapi aku tahu Perang Dunia Keempat akan menggunakan batang kayu dan batu bata. The Journal of Defense and Security terbitan Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia meletakkan senjata bio sebagai ancaman yang sangat menggerunkan dalam peperangan masa akan datang. Ejen-ejen senjata bio yang senyap, halimunan dan sangat kecil boleh menyerang tanpa apa-apa amaran. Senjata bio yang paling berkesan adalah yang sangat mudah berjangkit, mampu membunuh, senang disebarkan dan dihasilkan dalam kuantiti yang sangat banyak. Dan mereka tak memiliki vaksin serta tak mudah untuk disembuhkan. Ada banyak cara senjata bio ini boleh dilancarkan. Secara langsung kepada manusia menerusi suntikan, diserap masuk melalui tanaman agriculture. Dia boleh mencemarkan air minuman kita, ditembak dalam bentuk aerosol, malah mungkin menerusi vektor semula jadi seperti nyamuk. Apa yang sangat menakutkan tentang senjata bio adalah ia bukan sahaja sangat sukar untuk dikesan pembuatannya, malah sangat susah untuk dikawal di makmal-makmal. Teknologi penghasilannya juga begitu cepat sampai kita tak terbayang apa sebenarnya kemampuan senjata bio ni. Satu ketika dulu, Daddy Zucker, bekas ahli parlimen Israel, pernah mendedahkan bahawa mereka sedang menghasilkan senjata bio khas yang hanya memberi kesan kepada satu etnik sahaja, iaitu etnik Arab. Etnik-etnik lain, etnik Israel, tak terkesan langsung. Ada beberapa patogen yang dianggap paling berbahaya sebagai senjata bio dalam sejarah. Cacar air, anthrax, filovirus dan
demam lasa antaranya. Tapi selepas ini, kita mungkin berhadapan pula dengan ancaman patogen yang dijuruterakan dan superbug sintetik yang bukan saja mampu membunuh ramai manusia, ia bakal menimbulkan panik besar-besaran dan melumpuhkan sepenuhnya ekonomi negara. Oh, dan jurnal ni adalah terbitan 2010. Menarik kan? Belum pun kita masuk ke fasa peperangan, AI ataupun artificial intelligence sudah pun menggerunkan kita semua. Mungkin kita semua tahu bahawa AI boleh menangkap segala maklumat tentang diri kita hanya dengan mengimbas wajah kita sekelip mata. Tapi bukan itu saja, AI juga boleh menghasilkan wajah-wajah yang tak wujud. Jika anda melayari laman web thispersondoesnotexist.com, anda akan dibawa melihat satu wajah manusia. Tak ada apa yang pelik, dan bila anda refresh, anda akan lihat keluar satu lagi gambar manusia. Refresh lagi, keluarlah gambar manusia normal yang lain. Cuma ada satu masalah. Semua gambar-gambar manusia ini sebenarnya tak wujud. Semuanya adalah wajah-wajah rekaan AI yang kita tak boleh nak bezakan pun dengan wajah image manusia yang normal. Dan antara ancaman dan kegerunan besar dunia maklumat selepas ini dan sekarang adalah deepfake. Pengklonan realistik pada video, gambar dan audio digital. Selepas ini, segala maklumat termasuklah yang paling tampak berkredibel dan real mungkin tak lagi benar. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Forward, we need to be more vigilant with what we trust from the... Ucapan pemimpin utama negara dapat dipalsukan dengan sangat meyakinkan. Masyarakat dapat dikawal dengan maklumat-maklumat palsu yang benar ditentang dan yang salah disokong. Ini adalah peperangan dan serangan hebat pada pemikiran kita, tapi AI kegerunannya pergi lebih jauh daripada itu. Selepas ini, kenderaan perang yang paling hebat tak perlu lagi dipandu oleh tentera. Cukup dengan memasang AI untuk mengimbas persekitaran mereka, memintas halangan, merancang pergerakan sendiri, malah berkomunikasi sesama kenderaan-kenderaan perang autonomous yang lain. Dan AI akan diberi kebenaran untuk membuat pertimbangan secara bebas yang mana satu patut ditembak dan yang mana yang dianggap sebagai musuh. Dan sangat menakutkan bahawa sebenarnya kita mungkin lagi patut percayakan mereka sebab mereka lagi bijak daripada kita. Permainan catur, Go, Dota, StarCraft, semuanya adalah permainan-permainan ciptaan manusia yang telah didominasi sepenuhnya oleh AI. Manusia tak ada harapan langsung untuk mengalahkan mereka. Sedangkan kelebihan terulung kecerdasan buatan adalah mereka tak miliki emosi yang sering saja mendatangkan masalah kepada manusia. Atau mungkin itu adalah ancaman dan kelemahan terbesar mereka. Sekarang semua orang tengah pegang peralatan elektronik. Kita tak boleh nak lari sebab ia dah di mana-mana, ia dah menguasai dunia sekarang ni. Ini menjadikan peperangan elektronik sebagai suatu masa depan yang sangat menakutkan sekiranya ia berlaku. Peperangan elektronik adalah apabila spektrum ataupun tenaga elektromagnetik disasarkan kepada pihak lawan atau digunakan untuk memantau dan melindungi secara elektronik. Gelombang elektromagnet yang disasarkan secara terus kepada manusia boleh menyebabkan kesakitan langsung, sakit dada dan hilang keseimbangan mental. Projek Medusa contohnya adalah sebuah projek yang mensenjatakan pulsar microwave yang boleh menembus terus ke dalam sistem pendengaran
dan mencipta bunyi-bunyian, bunyi percakapan malah menghasilkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi dalam tengkorak manusia. Dan bunyi ini tak dapat nak dihilangkan walaupun kita menutup telinga kita. Peperangan elektronik kini juga boleh menyakiti manusia pada jarak jauh tanpa menggunakan peluru ataupun meriam pun. Sistem senjata elektromagnet menggunakan pulse microwave dapat membakar kulit anda sejauh 700 meter. Tenaga yang ditembak oleh transmitter antena parabolik itu boleh menembusi kulit anda dan menyebabkan rasa bahang kepanasan tanpa anda tahu dari mana pun ia datang. Dan sudah pasti senjata yang paling menakutkan yang kini berada dalam simpanan negara-negara kuasa besar yang hanya menanti bilakah akan ditekan butang pelancarnya. Senjata nuklear. Tak banyak yang perlu diceritakan tentang senjata nuklear ni, tapi cukuplah dengan kita katakan sekali ia dilancarkan, tak ada lagi muka bumi yang kita kenal selama ni. Lenyap semuanya. Dah pasti semua ancaman ini perlukan persediaan. Dan kita tahu Malaysia bukanlah sebuah negara yang sentiasa bergolak dengan peperangan, alhamdulillah. Pengalaman terdekat Malaysia adalah ketika penjajahan komunis, konfrontasi pada tahun 1963 dan juga penjajahan pencerobohan lahat Datu pada tahun 2013. Kita anggap mungkin tak banyak dan ia bukanlah peperangan pada skala besar, tapi itu bukanlah bermakna Malaysia tidak mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi konflik-konflik skala besar pada masa depan. Sejak daripada pertempuran Ops Sulu pada 2013, Malaysia mula mengubah falsafah ketenteraan mereka untuk menggunakan konsep pertempuran hybrid. Dulu, kehebatan ketenteraan perang dikira berdasarkan tiga faktor serentak, iaitu perlindungan, kelajuan dan kuasa. Ketenteraan tempur pada masa depan, mereka mengurangkan berat dan kadar perlindungan mereka, tapi mereka menggantikannya dengan elemen pemerolehan maklumat. Setiap ketenteraan pada masa depan ini akan memiliki kebolehan untuk dicerakinkan komponen mereka secara modul, dan mereka memiliki rangkaian hubungan antara mereka. Antara ketenteraan tempur hybrid di bawah pemilikan Malaysia adalah Gempita AV-8 yang mampu merentasi bentuk-bentuk lapangan yang pelbagai dan meleraikan pelbagai jenis konflik. Pertahanan Malaysia juga sedar kepentingan memiliki maklumat pemetaan yang penuh. Pada zaman sekarang, senjata-senjata yang paling canggih memerlukan data pemetaan yang sangat tepat untuk beroperasi. Jadi Malaysia dah melakukan digitasi peta sejak daripada tahun 1960 lagi, dan sentiasa berterusan meningkatkan kebolehan geospatial mereka seperti melaksanakan projek Defense Geographic Information System dan mengerahkan otak-otak terbijak negara untuk memajukan pengiraan ketepatan peta. Tapi apapun teknologi yang dimiliki dan cuba nak dibangunkan, aset yang paling penting untuk menghadapi peperangan akhir zaman tak lain adalah ketenteraan pertahanan manusia yang dimiliki oleh negara. Tentera Malaysia adalah antara batalion yang paling dihormati dan diiktiraf di seluruh dunia, yang sangat aktif dalam misi pengaman peperangan, memberi bantuan di negara-negara bergolak. Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang memenangi peperangan dengan komunis melalui taktik gerila. Setiap tentera dan komando yang terpilih merupakan mereka yang layak dan dilatih rapi seperti latihan helo
membuka payung terjun pada saat-saat akhir untuk mengelak dikesan musuh, berenang di laut dengan kedua-dua kaki dan tangan mereka diikat. Mereka hidup di hutan berminggu-minggu tanpa bekalan makanan dan mereka dilatih berenang berbelas-belas kilometer di lautan dengan memakai peralatan tempur yang lengkap. Masa depan pertahanan negara terletak kepada insan-insan ini untuk mengorbankan jiwa dan jasad mereka menjaga perbatasan tanah air kita. Jadi dengan itu, kami ajar bersama dengan Yayasan Maghfirah menyeru dan mengajak anda semua untuk memberikan sumbangan kepada keluarga-keluarga tentera sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka. Sumbangan penghargaan anda berbentuk set barangan sekolah akan disalurkan kepada anak-anak anggota tentera Malaysia yang aktif bertugas di OP Pasir, Sabah, Misi PBB di seluruh dunia. Dan anda bolehlah menyumbang di butiran berikut dan pada link yang disediakan. Mereka jaga kita, kita gembirakan mereka. Jadi adakah kita dah bersedia menghadapi pertempuran akhir zaman? Itu terletak kepada diri kita sendiri, setakat mana ilmu yang kita terapkan dalam hati dan pemikiran kita dan setakat mana kita telah bersedia dan mengumpul amalan untuk menghadapinya. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.